Kita punya jerawat masa dekat sini lagi okey. Sangat debat kan. Ini lagi besar daripada itu punya. Separuh muka daripada aku. Sedapnya. Ni kau dah makan semua. Hey guys, assalamualaikum. Cida di sini. Kasih terima satu kali. Cida. Jadi kita ada kerja sikit dekat Siti Alam. Jadi kita nak pergi makan kedai yang Sabtu pernah review tau. Nama kedai dia PNC Kitchen. Kita dah nak sampai dah sebenarnya. Mana kedai dia? Ah ni. Kedai PNC Chicken. Red PNC Chicken. Kenapa macam besar gila kan jalan dia? Lokasi dia macam terlampau tenang jiwa dan raga gitu. Faham tak? Kita punya jerawat masa dia kat sini lagi okey. Sangat debat kan dia punya macam cheese small. Okey, untuk dekat PNC Burger ni, biasa burger pula. Dekat PNC Kitchen ni kita order dia punya menu best seller dia. Yang pertama adalah PNC Seafood Jumbo. Dia punya kat dalam ni kalau kau nampak, dia bagi juga sotong, udang dan juga ni apa nama kau? Ikan fish. Tapi aku rasa dia pakai dori ni. Standard normally orang pakai dori dan juga ada kentang. Serta dia bagi juga daripada 3 jenis sos. Ya ni rasanya dia punya special sauce, ada juga sauce Thai dan juga dia bagi standard lah kalau ada seafood, dia letak sauce tartar. Yang ini bapak, hari tu kita makan dah besar dah. Ini lagi besar daripada hari tu punya. Separuh muka daripada aku iaitu Craziest PNC Burger. PNC kan nama dia? Kau tengok, besar gila bai. 3 tingkat, kiranya bawah ni daging, ayam, daging, lepas tu telur. Yang ini air dia cantik bai. Ini nama dia apa, aku tak ingat tadi. Blueberry Cheesecake dan ini dia punya Swedemoon, apa nama ni tadi? Blew me away. Tapi ni sebenarnya air apa, orang panggil blue lagoon yang soda tu lah. Tapi dia dua ni nampak sedap gila. Aku tak sabar nak minum. Kita minum air dulu sebab nanti kan dia jadi hodoh. Nampak yang semua tu dia punya blueberry cheesecake frappe ni. Cuba dulu. Bismillah. Sedapnya. Macam makan ice cream. Tapi tak manis. Dia berlemak. Sedap lah. Dia barat macam aku makan ice cream, cheesecake macam tu. Masam-masam manis berlemak. Yang ni memang nampak refreshing teruk. Kalau kau makan benda heavy, aku suka yang ni. Dia lemonade masam-masam macam tu. Min-min. Subhanallah, pasta dia nampak sedap betul. Oi, creamy. Ya ampun. Sedap bau dia, bismillah. Dia ada twist sikit. Disebabkan dia letak cendawan. So dia punya rasa sotek itu dah meledak, dia macam fusing sikit dengan cendawan. Unik sikit lah. Celup. Ui. Leleh. Dia punya sotong tu sedap. Aku rasa dia pakai sotong fresh ni. Bukan frozen. Basah gila. Dia punya dori fish. Celup dengan tata sos. Tata sos dia sedap. Dia balance rasa masam-masam, tinggi-tinggi macam tu. Dan rasa lemon-lemon sikit. Dia punya tepung tu pun nipis eh. Tak tebal. Which is good lah. Bukan nampak macam cekodok. Atau goreng pisang. Dah? Udang ni handsome betul. Slop. Untuk dia punya special sauce ni, dia thick tau. Dia macam kau makan sos chili tapi masam-masam. Ke arah chipotle macam tu tapi bukan. Ada rasa manis-manis sikit. Roasted lemon. Celupkan sos Thai. Dia pakai udang betul lah. Bukan udang frozen atau udang apa. Udang getah, tayau. Bukan.
celup ni. Celup tata. Ambil sikit. Special sauce. A few inches later. Happy memang belakang birthday, comel. Ikut lah yang makan semua. My handsome boy. Ya Allah. Macam nak tarik ni? Panjang. Dia adalah lapisan daging, ayam, daging dan juga telur atas ni. Special sauce dia sama dengan tadi. Yang dekat seafood tadi tu. Ya, aku makan bagian atas sudah sedap. Dia salutkan dengan margarin butter tu. Pekat gila terasa. Tak muat. Dia punya patty dia lembut, daging dia tak pejal sangat, jelas sangat. Memang terasa beef kat situ. Tak banyak tepung. Tapi kalau aku makan dengan sos, aku rasa lagi sedap kot. Kita geng aki. Jadi kita terang makan dengan sos. Kan? Kita geng aki. Pun. Oh, semua tumpah. Tanggis sikit. Dia punya sos tak banyak tau. Tapi juicy tu membuatkan mulut tak kering. Ini cabaan gegasi aku panggil ni. Ya Allah, basah ni. Macam mana nak makan je ni? Oh. Banyak gila dia punya ni. Berlemak. Tapi dia rasa macam ABC. Baik, sedap lah. Nikmat. Coklat kek dia handsome betul. Belum coklat ni. Oh, sedap. Tapi dia ada biji-biji gula sikit situ. Bila kau gigit tu terasa ada gula-gula granulat tu, red velvet. Dalam ada coklat juga tu. Eh, sedap tu, krim dia masam-masam. Masuk. Ni paling wajib beli je.